itu si jin. Tukang itu hendak tangan itu. Ayo, sok masuk deh terus. Terus. Rusak. Rekan rusak. Hah? Tidak. Hambun. Hah? Mungkin dibanjurkan dia. Benar. Rekan ganggu rek dari dia. Tong coba-coba anjir nggak ganggu dari dia. Dia nggak suka bapak ada di sini. Dia nggak suka ada bapak di sini. Karena ada beberapa orang, mohon maaf ya, beberapa orang sekitar sini suka nanam supaya tanah ini tidak dikuasai oleh yang si punya rumah, yang si punya tanah ini. Jadi bodo amat lah. Mau ditebang pohon, yang punyanya nggak akan marah. Pas. Nutup. Pasti itu. Baik, MOP Lovers, di mana kita akan mengeksplor lokasi urban legend, mengungkap untold story melalui sudut pandang Indigo Experience, hanya di I Know You. Sekarang ini seperti biasa untuk mengetahui tempat di mana kami akan melakukan penelusuran ya. Kami akan menanyakan langsung sama sosok bapak yang mungkin saja beliau yang sudah cukup lama menjaga mes ini. Ini adalah mes terbengkalai tempat karyawan untuk mereka tinggal di untuk bekerja di salah satu pabrik. Dan hari ini saya akan panggil Bapak Alex, silakan bergabung bersama kami, Pak. Assalamualaikum. Alex, terima kasih kami dari I Know You bisa datang ke sini. Ini kami sedikit pengen tahu, Pak. Garis besarnya saya udah pernah dengar gitu ya. Tapi kami pengen tahu sebenarnya ada cerita apa sih, Pak, di balik Master Bengkala ini.
Ya kalau cerita teh ini cuman apa kalau lagi sore mau maghrib kadang-kadang udah ada aktivitas tapi nggak ada orang, ada suara, nggak ada orang. Terus kadang-kadang anak kecil datang sendiri lari. Itu kalau malam, tapi kalau anak kecil kalau malam. Sosok-sosoknya tuh? Ya, kalau yang lain-lain ya paling ada yang ketawa sih, paling ada jauhan yang pohon tinggi. Hampir rata-rata kalau pohon tinggi mah, Pan. Pasti ada. Ya. Kenapa terbengkalainya pada saat itu? Ya, karena yang punya udah meninggal, yang nerusin anak-anaknya nggak, ini mungkin nggak cocok, bukan paknya kali. Jadi ya sampai sekarang dari tahun berapa udah nggak inget bapak kek. Ya. Oke, Pak, ini pada saat itu akhirnya kenapa perusahaan di tempat karyawan itu pada bekerja bangkrut? Bangkrut. Karena? Ya karena pertama nggak bisa mobil gede masuk. Yang kedua pakai mobil kecil di luar. Nggak ada yang nampung istilahnya, nggak ada tampungannya yang di luar. Jadi ya udah kurang, yang jelas kurang sabar lah. Yang jelas kurang sabar itunya yang ngelola anaknya. Itu kan bapaknya kan udah meninggal. Oke, jadi dulu ini adalah tempat pabriknya juga cukup banyak peminatnya gitu. Banyak, pabrik kemasan. Oke, kemasan. Jadi di mana karyawan ini bekerja di salah satu perusahaan pabrik sebuah minuman ya, sebuah minuman kemasan ya. Iya. Oke, dan itu cukup terkenal sekali. Kami tidak bisa menyebutkan pabrik apa itu, tapi yang pasti pabrik ini dulu cukup banyak diminati atau disenangi oleh banyak orang. Pak, ini adakah larangan yang mungkin tidak boleh kami lakukan selama melakukan penelusuran? Kalau larangan sih nggak ada, cuman ya istilahnya saya datang sini kan tamu. Yang penting jangan ngomong sembarangan ngomong, jangan sombong, cuman itu doang. Enggak boleh sompral. Istilahnya enggak minta apa-apa darah sini sampai sekurilingnya kebun ini juga enggak ada yang ganggu. Yang penting satu jangan sompral. Itu ya. Oke, baik. Pak, ini terima kasih ya. Kami sudah dikasih kesempatan ke sini dan izinkan kita mau melakukan penelusuran di sini ya. Terima kasih kembali. Yang penting mah berkah selamat yang di sini yang menjalani tugas amin. Yang bekerja amin, dah. Amin. Pak, ini satu saya lupa pertanyaan. Bapak tinggal di sini sudah berapa lama? Sudah 4,5 tahun. Oh, 4,5 tahun. Sementara selama Bapak waktu Bapak masuk sini memang udah enggak aktif di sini. Air sih enggak, tapi itu kebun sama sapi, sama ayam sama bebek sama soang. Oh, Bapak di hewannya, peliharaannya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Kembali, Ibu. Kembali. Dan segera kami akan lakukan penelusuran. Inilah I Know You. Ya, baik yuk. Sekarang kita akan segera mulai. Ya. Ya. Kita ini lewat yang kamera ini ada Ami. Ya. Satu lagi siapa? Oke. Oh iya. Gede banget. Satu lagi? Satu lagi siapa? Enggak. Ini enggak. Enggak. Gue dong. Diri sendiri. Iya. Yuk. Yuk. Kita jalan ya. Jangan ada yang takabur ya, jangan ada yang sombong ya. Sama Kogen nih. Enggak. Bailing. Kita berdoa. Lu udah baca doa tadi? Udah. Doa apa lu? Allahu la ilaha illallah qayyum. Tapi salah aja. Assalamualaikum. Guys, ini lagi mesnya. Sudah bunyi. Selamat.
Dengar suara apa? Siapa itu? Ngip. Ada suara, siapa itu? Enggak ada yang bersuara, tapi jadi Ken tadi juga baru banget ya, baru ngerasain. Emang ada sosok yang kalau kita bilang tuh bentuknya hewan, tapi yang kali ini itu baru datang. Kan nggak tahu dari siapa, tapi ini baru banget datang. Sosoknya itu monyet, tapi gede. Monyet tapi gede. Monyet tadi buat yang ngedengar suaranya, kedengeran kan suaranya? Iya. Itu kita disambut sama dia. Tapi ada tapinya. Ini yang kita tempatin sekarang, yang kita berdiri sekarang ini. Ini baru kubu sebelah. Maksudnya? Kubu sebelah. Maksudnya? Jadi di sini tuh ada dua. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Jadi di sini tuh ada dua kerajaan goib. Jadi kita ini posisinya sekarang di tengah-tengah. Wow. Jadi energinya lebih kuat. Dari sana mereka bisa neken kita, dari sebelah juga bisa neken kita. Allahu Akbar. Apa tuh? Sama juga kalau misalnya kalian dengerin suara anak-anak, jangan iya, sampai tadi ada suara anak-anak. Iya, jangan sampai kepancing. Kenapa ya? Itu anak-anak? Karena di sini kalau misalnya kita lihat emang enggak ada pemukiman ya. Tapi karena ada kerajaan goib, biasanya di samping-samping itu ada pemukimannya. Dan banyak banget anak kecil yang main. Dan itu sering banget lari-lari. Dan Ken mohon ke kalian semua. Iya. Jadi mereka tuh enggak bukan orang gitu. Bukan. Goib. Dan kecil banget. Hati-hati keinjek atau ketendang. Ini bahaya banget. Oh. Ya. Tapi kan anaknya malam ya kata papanya tadi enggak? Ini udah mau malam. Kakak mau nih. Jam 17.33. Ini biasanya energinya banyak di sini. Datang pada datang semua. Pokoknya sebelum maghrib itu gerbang goib akan terbuka. Terbuka betul. Yuk. Permisi. Ntar ya. Ken dulu aja. Udah dengar enggak tadi? Iya. Tolong. Iya. Tadi itu suara ada yang dengar enggak? Tolong ya. Iya. Jauh. Nah, kalau jauh itu biasanya dekat. Dekat. Ya. Di pohon pisang itu di tengah-tengahnya ada pintu. Iya. Gerbang udah terbuka tuh. Kelihatan enggak? Dia muter tapi di tengahnya itu di tengah-tengahnya kayak emang ada jalan buat ke dalam. Gerbang apa? Goib tuh. Tadi yang kita dengar semuanya kan dari belakang. Iya. Kecuali yang anak-anak. Kecuali yang anak-anak. Karena mereka udah di sini. Dan mungkin menambahkan lagi ya Ken ya. Boleh. Dengan anak-anak di sini. Dan ada salah satu pos di belakang Kogen sini. Ken diam dulu ya. Situ. Jangan panik. Tenang. Diam dulu ya. Tenang. Semakin Kogen bergerak, semakin sakit kepala, badan terasa nyeri semuanya. Dia lagi megang Kogen. Diam. Ken, rasain kan? Gila. Berasa banget, cuman berasa, kan? Karena Ken tuh takutnya Kogen panik. Iya, makanya enggak apa-apa diem. Deh. Kang Yan aja yang kasih tahu. Ya. Ini bisa dibilang sosoknya apa? Wewe Gombel ya. Osgen, jangan gerak ya. Gak apa-apa, kan diem aja, diem. Gak apa-apa. Kan, suruh diem aja kan. Iya. Lihat-lihat muka Ken aja udah. Jangan kosong, pikirin aja apa aja. Yang seneng-seneng pikirin. Normal aja sayang. Jadi suara anak-anak itu kenceng banget ya. Kayak lagi main gitu ya. Dia ini, mereka ini apa, anak-anak kecil ini diasuh sama dia. Si Wewe Gombel ini. Iya. Makanya tadi diingetin kan, jangan sampai terpancing. Yuk, kalau mana? Dah, mending geser aja nih. Pelan-pelan. Tap, kan. Enggak berat sih emang. Tap, ya. Serius, enggak bohong demi Tuhan. Maaf ya. Bismillah. Udah. Diam. Dia, Ken diam, dia juga diam. Jangan gerak ya. Kalau dia, Ken gerak, dia juga akan gerak. Kang, awas kang, kukunya kang. Ntar takutnya kena ke si ini, Kogen. Iya. Makanya kan aku bilang. Bentar. Sabar. Tunggu. Bentar. Kogen berat ya? Angkat, Kang. Angkat. Iya. Aduh.
Semua ini. Lega. Udah, jangan dipikirin, jangan dipikirin. Ayo. Langsung aja. Pertanyaannya kita arah kemana nih, Kang? Sini, ke sini. Oke, baik, yang mobile lovers ini sekarang kita akan mulai masuk. Ini karena masih mana? Terang aja, Kang. Guys, makanya gue berani di belakang. Kalau udah gelap, gue di tengah pokoknya. Tahu kan tali ini? Wow. Yang biasanya dijadiin gelang. Biasanya kalau ayah tahu tali-tali kayak gini tuh biasanya dipakai buat pelindung atau penjaga, sama biasanya orang-orang yang tidak ada apa ya, tidak memiliki kepercayaan, tapi mereka pakai ginian. Itu biasanya taruh di kaki. Untuk? Untuk apa? Menjaga-jaga dari energi negatif biasanya di kaki. Makanya ini kaget nih ada di sini. Sama ini juga ngelingkarnya dibuat X kayak gini. Ntar kan cari lagi. Kalau emang ada lagi. Hei, tolong ke depan. Iya ya. Jangan dideketin, jangan dideketin. Udah. Assalamualaikum. Masih siang. Ngapain masih kesini? Maghrib kali ya? Enggak, kita sebenarnya cuma pengen menelusuri aja. Pengen silaturahmi dengan tempat yang ada di sini. Aman lah sini. Iya, ini... Orang punya batas. Iya, oke, Ki. Dengerin dulu penjelasan aku. Kita kesini niatnya baik, kita enggak akan ngambilin apa-apapun di sini. Kita enggak akan ngeganggu. Jangan kesini! Iya, tapi alasannya apa? Bener kan, Ki? Alasannya apa? Jangan masuk ke sini! Dengan alasannya apa? Kenapa kami tidak... Pergi! Iya, sabar. Sabar. Ki, awas ya. Pergi! Iya. Ki, dikontrol dikit, Ki. Takutnya... Pergi! Oh, wow. Iya, dikontrol dikit. Iya, tenang. Masuk ke sini. Tenang. Itu kalau kita dengar ya, hewan-hewan di sini pada tahu, pada kenal. Pergi kalian. Jadi ini sekarang kalau kalian lihat guys, kaum muslim ini dimasukin sama penjaga dari perbatasan antara dua kerajaan goib yang tadi aku bilang. Makanya kenapa dia ngelarang kita buat masuk ke sini. Dan ini gak cuma satu guys penjaganya guys, ini ada beberapa juga. Assalamualaikum. Sampurasun. Kayaknya dia gak ngerti deh, Kang. Awas, Kang. Tangannya, Kang. Tangannya. Besar banget ini. Iya. Energinya besar banget. Awas, nyerang. Takut deh. Tangannya, Kang. Gak anarkis, Kang. Aman. Ini jangan lewat sini ya. Jadi kalau ayah lihat ini sosoknya, dia bentuknya badannya kekar, tapi dia pakai kayak di badannya itu ada tali-tali gitu ya. Jadi di badannya ngelilit tali-tali kayak kalau kita lihat di orang Thailand kan cuma satu. Nah ini tuh ngelilitnya banyak. Sampai ke bagian perutnya. Dan dia membawa dua senjata. Awas Kang, itu ada belatinya, ada ini. Ada racunnya. Kalian, jangan masuk! Ini agak agresif sih yang ini ya. Yang ini agak agresif guys, karena kita posisi sekarang ini udah maghrib banget. Jadi, makanya emosinya nggak bisa diatur. Izin. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah. Awas. Allah.
Bang Muslim tutup lagi Bang Mus. Nanti takutnya masuk lagi. Bang langsung tutup Bang. Langsung tutup Bang. Langsung tutup, langsung tutup. Takutnya masuk lagi yang lain. Soalnya ada banyak ini. Itu pada nungguin itu. Iya, iya, ada banyak soalnya. Gede-gede. Guys, jangan kejauhan guys, sini udah deket aja. Soalnya lagi dikelilingin, lagi dikelilingin. Lagi dikelilingin kita. Ai, 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 ai. Ya udah. Ken. Kita lewat sini. Karena kalau lewat sini mereka sudah yang sudah berdiri. Emang besar-besar banget. Makanya tadi kenapa awalnya Ken pengen lewat pinggir. Iya, iya. Dilihat mana ini? Aman. Tuh, tadi pas di sini. Udah ditutup belum? Udah ditutup belum? Insyaallah udah. Ntar nyambet lagi. Iya, karena dipaksa. Iya. Yaudah, langsung aja deh. Udah mau ini soalnya. Takutnya udah mau azan. Baik, sekarang kita akan menuju aman, ini. Aman, ya. Lihat sini aja, lihat sini. Insyaallah aman. Pasti dulu, biar Kang Inan di belakang. Ini aja ya, ikutin. Permisi. Jadi saya di tengah ya. Permisi. Nah, sekarang baru kerasa kan ya. Tadi di situ panas banget. Nah, kalau ini yang sekarang kita injek, ini udah masuk ke kerajaan sebelahnya, guys. Ini udah masuk ke kerajaan sebelahnya, iya. Makanya kalau misalnya ayah ngerasain tadi pas kita di sana tuh panas. Iya, di sini dingin. Anginnya enggak ada. Iya. Di sini tuh pas kita baru nyampe aja langsung dikasih angin. Kok bisa gitu ya? Karena emang udah kita kalau kakak sadarin, itu tadi kita pindah. Pindah kerajaan. Makanya tadi kalau Ken paling depan, Ken sempat bilang permisi 3 kali. Iya. Karena udah masuk. Udah masuk. Karena itu tadi pas di situ tuh ada penjaganya. Sebenarnya mereka tuh enggak suka kalau kita nginjek tanah mereka ya. Karena mereka tuh enggak tahu kita dari mana asalnya. Berasa orang asing. Jadi ya namanya mereka. Kang, ditahan dulu ya Kang, yang itu ya. Yang itu tahan dulu. Yang ini ada satu soalnya. Ya, ini jangan dulu ke sana ya. Jangan ambil jalan dulu. Ke belakang nah, itu ya. Ini di sekarang di depan kita, kalau ayah lihat itu ada sosok pocong. Sekarang lagi nunggu. Sosok pocong, terus ada juga anak kecil tapi kepalanya agak lonjong. Yang bentuknya kayak gini tau gak? Iya. Nah, itu ada. Hitam banget mukanya kayaknya. Iya, hitam banget. Kayak dikasih areng. Kayak dikasih areng. Itu hitam kebakar atau apa? Enggak, emang dia bentuknya kayak gitu. Kelihatan itu. Sekarang posisinya lagi di situ, dia lagi mantau. Tapi yang aneh, iya sabar ya. Kenapa lu? Udah mau lempar. Kan kayaknya di sini sudah udah nyaman lagi. Kita ke sana dulu. Mirip ini. Kalau udah dibuka kok. Udah di ini. Aman udah. Oke. Okay. Nah itu tadi tempat ada yang ini mau Ken tunjukin. Iya, ada sosok kaya perempuan. Ini ya, Kang. Ini emang apa sih? Patung apa sih? Burung. Mungkin apa nih? Apa itu? Kayak bidadari itu kayak, yang kecil itu kayak... Peri. Peri. Oke. Okay. Siapa nih? Kecepluk. Lo kecepluk. Dari sana. Ada dari sana. Ada dari sana ya. Ken. Mas Ken, hati-hati Ken. Kang. Ada naga air ini. Ini kalau kayak gini berarti kekuatan mereka tuh besar loh. Jadi kita harus hati-hati ya. Hati-hati ya guys. Jangan sompral ya. Iya. Mohon banget. Nah. Soalnya yang huni di sini tuh kerajaan kan. Jadi mereka jauh lebih lama usianya. Apa sih ini kan? Oh ini kayaknya kolam apa apa? Apa itu? Kang. Masuk Kang. Kang. Enggak. Jangan. Tahan. Permisi. Siapa namanya? Jangan dibawa dong. Naikin dulu. Naik dulu. Iya, kita ngobrol di atas. Ya. Jangan dibawa temennya. Tolong jangan dibawa. Sini. Iya, duduk sini aja. Duduk sini. Cantik sini. Jangan bawa. Sini. Sini. Udah, duduk sini, enggak apa-apa. Sini ya. Sini saya. Iya. Iya, enggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Siapa? Iya, sama aku aja. Iya, ngobrolnya sama aku. Nih, Mas Ken.
Gak apa-apa, gak perlu takut yang ini. Gak, ini gak, ini baik banget. Aku Bailing, Kang Yana. Adi dan dia cantik banget. Lu cewek? Iya. Visualnya ya, aku ceritain ya. Visualnya dia itu pakai baju emang agak, kalau kita ngelihatnya transparan. Tapi warnanya itu ada biru, biru gradasi kuning. Dan itu bentuknya kalau kita lihat itu kayak kayak apa sih, kayak bukan kupu-kupu tapi kayak ini, kayak sayap capung. Jadi transparan gitu. Iya. Tapi itu jatuh bahannya. Jadi ya enggak apa-apa. Tanya kan, udah berapa lama di sini? Kamu udah berapa lama di sini? Ratusan tahun. Aku mau nanya, temen kamu kenapa malu-malu itu di belakang? Iya. Malu banyak. Dia nemenin kamu terus. Ada berapa banyak temen? Ada berapa temennya? Enggak. Ada banyak. Yang gede itu siapa? Yang panjang. Hah? Tapi kayaknya dia suka sama kamu. Enggak. Awas, awas, awas. Ada yang nyolek. Temen kamu yang naga air mana? Beneran yang ini. Kemana? Yang naga air. Gua enggak. Ke belakang. Gua enggak ada ke belakang. Itu temen kamu atau yang ngejagain kamu? Temen kamu. Baik. Emang naga atau sosoknya laki-laki? Laki-laki. Cuman kalau kita yang lihat jadi sosok naga. Kamu namanya siapa? Astagfirullahaladzim. Ada yang hembusin nafas ke ini. Ke kuping gue nih. Makanya pada bengong. Oh, ya Nimas. Alum Sari. Enggak, nimpuk gue. Alum. Arum. Oh, namanya bagus banget. Siapa namanya, Kiat? Nimas Arum Sari. Enggak apa-apa, dia baik kok. Dia baik. Di sini ada yang jagain kamu enggak? Enggak, banyak. Kamu boleh pergi dari sini enggak? Enggak. Jadi di sini aja. Yang lainnya baik atau ada yang ngeganggu kamu? Enggak ada. Semua. Karena takut sama naga kamu ya? Aku mau nanya dong, kerajaan yang di depan sama yang di belakang itu sama enggak? Bedanya apa? Mungkin mereka itu enggak boleh kesini. Oh, yang di belakang depan enggak boleh ke belakang. Enggak boleh, ada batasannya ya? Kamu enggak boleh ke belakang? Enggak boleh, cuma ke sini aja. Oh, jadi emang posisinya di perbatasan? Kenapa nggak bisa ke sini? Atau ada apa gitu? Ada aturannya. Oh, ada aturan. Aturannya apa? Kenapa tangan kamu basah ya? Hah? Kenapa digini-giniin terus? Mau terbang? Iya, jangan di sini aja. Di sini aja. Oh, ya, temenin. Tadi kan Kang Yana ngambil itu tuh yang kayak tadi abidan. Iya, iya, iya. Dia tanya, dia Pak kenal sama yang di patung sini tadi? Oh iya, yang tadi, yang di patung yang kecil. Itu siapa? Temen kamu. Oh, buat nemenin kamu kalau main di sini. Itu baik nggak? Baik. Tapi nggak apa-apa kalau tadi kita pegang. Nggak apa-apa. Aku mau nanya dong. Tadi yang badannya gede, terus nggak pakai baju, terus ada tali-talinya, itu siapa? Jahat ya gitu? Untuk menjaga. Tapi emang jahat? Enggak, baik. Tapi kalau sama orang lain, kalau misalnya kan kita nih baru datang, kamu kan enggak kenal aku, itu jahat enggak? Baik. Baik. Kita suka kita datang. Kalau yang sebelum sana, kesini itu pasti marah yang depannya. Oh. Hmm. Jadi karena itu. Iya, oke. Kamu enggak terganggu kan adanya kita? Enggak. Yaudah, aku mau nanya deh, kalau ke belakang itu ada ininya nggak? Ada caranya nggak? Kayak misalnya harus permisi atau ngucapin apa? Biasanya kamu dengernya apa kalau ada orang yang lewat? Kan di belakang ada kerajaan yang berbeda. Kalau aku sih ngelihatnya itu kerajaan Muslim yang di belakang. Berarti permisinya harus pakai cara Muslim. Banyak yang lewat kalau ngomong kayak gitu, apa yang permisi kayak gitu? Nggak ada. Semua orang di sini yang masuk ke sini itu sakit. Oh. Apa? Yang masuk sini sakit.
kalau nggak permisi sakit, itu dia semua darah semua. Oh, kayak koreng. Berdarah? Iya. Oh, kayak koreng? Garuk-garuk sendiri nanti? Oh, jadi kalau orang yang dari daerah sini masuk ke situ, itu nanti gatel-gatel. Nah, kalau kita gimana? Kamu bisa nggak bantuin kita supaya bisa nyebrang ke situ? Bisa? Ya udah, ntar kamu, ini kan ada teman saya, namanya Kang Yana. Ini ada Mas Muslim juga. Ntar kamu, iya yang ini. Kamu kan masuknya ke yang ini. Pasti kamu demen sama yang ini. Karena baik. Ih, demennya sama Pak Muslim. Kenapa? Oh, makanya kamu masuk ke sini, kamu pengen ngobrol sama dia. Ya udah, kenalan dulu lah itu. Halo. Maghrib dia pecah. Karena kalau dia nggak ada, nggak memeluk agama. Ya udah kita. Makasih ya. Ya makasih pamit ya. Ntar pamit kita dulu. Pamit dulu ya. Kita mau ke sebelah. Terima ya. Kasih. Makasih ya. Bisa kan keluar sendiri? Bisa nggak? Ya udah. Awas nyemplung. Ya. Nah. Bantuin aja. Hati-hati, Bu. Kang. Maman. Kang Yana. Mungkin kalau ini nggak bikin capek Kang Yana kali ya, yang heboh tadi di depannya. Yang baik, baik. Peri-peri tadi. Yuk. Beda lagi. Yuk, Kang Yana. Ayo. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Awas ya. Kita langsung kesini aja. Enggak sini kok. Aman. Kita kemana kan? Kita kesini. Bentar, mana? Sini. Iya udah. Itu hati-hati aja tuh. Awas, meleset sekian. Iya, aman. Hati-hati. Kita sini, ikutin aku aja. Hati-hati. Ini gue duluan. Aku juga, aduh. Baik, Ogen. Terus itu di belakang gitu sendiri. Ih! Gak apa-apa. Akbar, Allah Akbar. Iya, Ken. Ken, aduh Ken. Si Ken mah. Ya begitu-gitu lagi Ken, aduh. Coba apa sih Ken? Bisa ikut lah Ken. Oh, pas. Ken jangan ke sono-sono Ken. Janganlah. Enggak. Aduh, patungnya banyak banget. Kenapa? Kang Yana, hati-hati Kang Yana. Hah? Tadi mana Kang Yana? Kang Muslim mana? Nih, lah ini. Di sini siapa tadi? Emang kenapa? Lah. Kang Muslim di belakang barusan. Tadi di belakang. Matangnya enam belakang. Jangan ya. Ken, dari tadi siang aja ya. Di sini juga kenceng banget loh. Enggak, tadi posisinya gini. Nih ya, Kang Muslim. Manggil gua kok, gua lagi gini-gini. Gua lagi gini-gini. Terus? Kang Muslim megang senter, manggilin gua. Tapi gak bersuara. Mana makanya gua ngecek kesini. Iya, masuk kesini. Orang Kang Yana dari tadi di belakang. Di jebakan itu Ken. Makanya langsung Ken teriakin kan tadi. Nih coba lihat deh, di kesini. Hati-hati. Yang mau lihat boleh sini. Mau. Lagi. Tuh. Sarang apa? Hah? Lihat sarang apa? Mana? Yuk. Nih, ayo lihat sendiri sini. Ayah tahu lah sosok yang menyerupai. Oh. Belakang itu. Datang kok tuh matanya tuh dua di sela-sela itu ya. Nah, wow. Sela-sela ini lagi ngeliatin. Makanya kaget. Oh, nih Allah Akbar. Nah, pada Kang Muslim tadi di sini datang lagi. Iya, binatangnya jadi berisik banget ya. Goyang di sini. Kita mending kita deh, kabur deh. Allah Akbar kan. Ayo denger gak? Ada yang lompat. Ayo denger gak? Ada yang lompat. Ayo, pindah. Kalau begini aku gak kuat loh. Kayaknya tertarik di sini kan? Sini kan? Iya. Oh, Allah Akbar, ini apaan? Biar kita cek dulu ya. Tolong, jangan dulu, Lim. Ini aja deh, Kang Muslim ini deh, jagain belakang nih. Iya. Jagain belakang, kasihan. Soalnya yang tadi di belakang deket banget soalnya. Ya. Kang Yana deh, dulu yang ini. Hati-hati ya, ini ada pipa. Masih ini
Hati-hati nanti ada pipa ya. Ini jangan ke kanan-kanan juga ya. Tapi kan toiletnya tuh yang banyak. Hmm? Si. Soalnya lembab. Maju. Ini ada. Deketin. Kita mendekat. Kita ke situ. Ya. Lihat ya, lihat ya. Bawahnya lubang atau apa? Ini kalau di dalam ini ada sosok. Laki-laki. Ini ambil lurus ini. Tapi badannya kalau dibilang tuh agak bukan ini ya, bukan nggak sempurna, tapi kayak luka-luka. Dia di belakang tahu-tahu ntar. Ini badannya kayak luka-luka yang di dalam ini. Ada pipa lihat. Ya Allah. Ini. Satu lagi. Terbang putih. Terbang putih. Kita kesana lagi. Di situ ya. Mungkin kan nggak mau kesana. Hati-hati ya. Ada sesuatu deh. Ini tajam ya. Nyata banget. Ini tajam nih. Kan coba. Gak ada sesuatu deh kan? Ada. Jalannya cuma ini doang. Hati-hati, Ken. Iya. Bentar. Itu yang Siul siapa? Apa tadi Kang Yana? Ayo denger kan? Bus. Siul tapi gak jadi. Iya. Awas ada pipa ya. Ini kita kesana semua nih. Kang, itu dari mana Kang? Suaranya Kang? Ini ada pipa ya, kaget. Hah? Ini? Tuh. Nih. Suara airnya. Gila. Iya, apa itu? Awas, Kang. Kang. Enggak, ini ada suara air ya? Nyala. Assalamualaikum. Yana, hati-hati. Assalamualaikum. Hati-hati, Kang. Yang bawa senter, bantuin senter dong. Nah, itu siapa tuh yang jalan di air, Kang? Ya, ini. Assalamualaikum. Awas. Bukan, ditarik. Aduh, selamatin. Jangan. Kang. Kang Yana. Pegangin dong. Jangan gitu, teman-teman. Adik. Kang, hati-hati. Kang, tarikin Kang. Naikin dulu ke atas. Itu lembah loh, Kang. Bahaya, Bang. Tarikin dulu ke atas. Itu bahaya. Tarikin dulu. Tadi dia ketarik. Tarik. Hampir jatuh kan? Iya. Dia ketarik. Kang, awas hati-hati. Ini ada pipa. Assalamualaikum. Aduh. Saya tidak suka. Ya oke. Ya sudah berhasil. Iya. Udah. Udah enggak apa-apa. Jangan diarahin. Iya. Ini siapa namanya? Assalamualaikum. Aduh Kang, aduh jangan gitu-gitulah Kang. Masa? Kamu ini ngeblur. Serius lo? Kamera gua blur tiba-tiba. Serius lo? Kok lu enggak? Kerajaan kamu. Ya kalau kelihatan pupilnya berubah. Ya. Serius. Kalau enggak. Pupilnya berubah. Allah. Ada isinya. Lihat deh, Kakak lihat pupilnya. Tangan gue enggak. Ada isinya. Nah, kalau orang kerasukan kayak gini. Anjir, gua. Iya benar. Gede banget ini, Ken. Iya, jangan dibawa, teman saya jangan dibawa. Hati-hati. Jangan dibawa ya. Tapi ke kalian enggak? Hah? Kenapa, Ki? Saya hitam. Saya tidak suka. Allahu Akbar. Ya, oke. Okay. Iya. Kita minta maaf. Saya minta maaf. Jangan sebutkan saya setan. Iya. Maaf. Iya, maaf. Iya. Yang tadi. Iya, maaf. Maaf, Ki. Soalnya tadi aku ngelihat sosoknya seperti itu. Aku enggak tahu. Iya, aku enggak tahu kalau sosok Aki seperti ini. Iya. Maaf ya. Wes, stop bola di belakang Kang Yana. Awas, belakang. Iya. Kalau ketahuan pasti marah. Ya ampun, ada pohon nangka lagi. Ya ampun, nangka. Kang Yana. Aduh, gua enggak suka. Aman? Ya, apa pohon nangka. Kamar mandi agak. Allah. Itu siapa tuh yang turun, ha? Uni. Gue enggak suka pohon nangka begini tahu. Cahayanya, tolong cahayanya. Yang tadi. Guys. Kang. Jangan dicahayain. Kang. Cahayanya tolong. Iya. Iya. Udah. Lihat jalan, awas banyak bolong. Banyak kejadian di pohon nangka soalnya. Apa sih maksudnya? Iya, Kakak jangan benar Kakak Beli jangan teriak-teriak karena yang tadi itu dia ngejaga daerah ini. Tahu enggak itu yang tadi dari mana? Dari yang situ yang aku kejar. Kan aku sebutin tadi ciri-cirinya ke Ayah. Langsung nyamperin kita, makanya aku bilang jangan teriak-teriak ya. Karena ini kita udah mau masuk ke kerajaan yang berbeda lagi. Itu gila-gila teriak. Kemana lagi, ini hutan belantara loh. Tadi ada yang denger gak suara lari? Iya. Mau nyamperin lagi?
Makanya langsung dia bilang sama Kang Yana, jangan ada lampu. Gini, secara nggak langsung, kita itu udah terkepung. Iya. Ya, jadi mereka tuh yang tadinya pada nggak aktif, jadi itu ya akhirnya mereka jadi keluar. Sama kayak kalian datang ke rumah, ada orang yang kalian nggak kenal, terus kan kalian pada ngeliatin kan, ya kan. Terus kanan kiri juga pada ngeliatin siapa sih, ada apa sih, gitu kan gitu. Apalagi kehidupan mereka pilihan. Juga kayak gitu sama. Apalagi kita ngasih cahaya kan buat mereka tuh aneh. Gitu. Ya udah kita lanjut aja kali ya. Yuk. Jadi kita masih sekarang ini. Sekarang ini Emma Provers kita masih ada di. Kita masih ada di. Tadi apa? Salah satu megang. Iya. Asrama. Apa? Enggak tadi ada megang siapa ya? Enggak, gue juga di situ tadi. Waktu kita bertiga. Gue sempat ketahan di situ kok. Blur. Oke. Asramanya tuh, begitu kan? Sampai sampai yang udah ditumbuhin bunga gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. 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 Assalamualaikum. Oh, wow. Ya, gua kedapatan gambarnya. Dijawab. Dijawab ya, kita salam. Eh, enggak dapat. Enggak dapat. Pantesan. Ada benda jatuh di situ apa aku lihat sih. Iya, ada yang jatuh. Oke, assalamualaikum. Eh, itu terlalu jauh lu masuk dalam situ. Assalamualaikum. Ken, jangan dulu. Hah? Jangan dulu apa? Jalan. Ken, enggak deh, Ken. Ken? Ki. Assalamualaikum. Dia mencoba untuk komunikasi dengan pasangan ini. Gimana, Ki? Kamera gua ngeblur. Gua enggak berani. Terus kan ada komunikasi tuh. Iya. Ini ya, ada Kiai. Nah, itu. Tadi habis dari dalam. Hati-hati lihat bawah. Ya, itu bahaya itu berat ini loh, itu, Dek. Teman-teman Ken, dari Jakarta. Ayo, Kang Yana juga. Assalamualaikum. Kang dipanggil. Iya. Anda ini. Mau cerita dulu. Udah tua. Wangi banget. Enggak apa-apa. Ayo, Kang. Enggak apa-apa sih. Guys, udah masuk aja enggak apa-apa. Cium deh baunya. Aduh. Ayo cium baunya deh. Iya. Berbeda. Iya, ramean. Kecium enggak baunya? Itunya. Hah? Itu. Adek. Hati-hati Kang Yana. Ini kebukaan itu. Nyanyi. Udah gua bilang di sini. Hati-hati nih, ini ya. Selokan. Cium baunya deh. Yang mau cium baunya boleh sini. Enggak, dari sini juga kecium. Wangi banget. Bau apa, Bang? Ini apa? Kayak minyak misik gitu ya, kembang. Ini apa ya? Kang. Di dalam. Masala ya? Hah? Jadi kayak masala ya tempat ibadah. Ada. Masuk. Demi demi apapun serius. Di belakang. Jadi mereka di sini ngomong di sini. Hah? Ayo, jangan ada suara. Basic nih, baik. Oh. Lu ngapain? Takut. Lu di situ malah digodok. Kak, jangan di situ, kakak. Itu sini. Di belakang udah diliatin. Itu udah banyak yang nungguin sini. Kak. Bahaya. Itu udah diliatin itu. Jangan bisa. Kamu juga ada takut ini. Ini berarti gue liat pintunya itu. Kayaknya mending ke situ deh, ayah, kalau mau. Kita emang kesana? Iya, kita nanti ke situ. Yuk. Kemana? Ya. Udah masuk. Iya, di sini dulu ya. Bentar. Togen. Ini tadi ya, yang jatuh ya. Ini licin soalnya. Hati-hati, lompatnya, Mi. Bismillah. Kayaknya kesenggol tadi. Berat tuh. Wow. Kang. Aduh, nggak bisa nih. Masih pada sini. Pegang tangannya, harus pegang tangan. Pegang tangan. Guys, jangan berisik ya, guys. Bisa. Di dalam banyak. Ada banyak di dalam. Tuh. Oh, enggak boleh. Cepat. Ya, ini kita enggak boleh masuk dalam enggak apa-apa. Iya. 2, 3. Ya jangan. Nah, ini kecil lagi kok ya. Soalnya kalau ikutin peraturan. Jadi gini, guys. Kita ini posisi sekarang ada di musala, tapi emang udah enggak terurus. Tapi kami ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ya mungkin Ken doang yang bisa ngeliat ya. Di dalam banyak banget yang lagi ini ya, ibadah. Iya, jangan lah. Lagi pada siap-siap. Hah?
Karena kan mau isa. Jadi lagi pada siap-siap di dalam. Oh, pada beribadah. Iya. Makanya tadi pas di dalam dipanggil, disuruh sholat. Oke, ngaram nih. Makanya tadi sempat ditanya sama siapa aja, aku bilang sama temen-temen. Ya Allah. Kang, kang, tolongin kang. Kang, gimana nih? Kita nggak boleh kesana. Jangan ya. Soalnya ini. Lampunya Kang Yana tuh kedip-kedip. Bentar, tahan di sini guys. Itu sampai kayak gitu soalnya. Takut. Tangannya nggak apa-apa kang? Itu kang. Main masih di sini. Masih nggak mau keluar dari sini. Pergi dari sini. Saya udah pamit. Izin. Kak minta sama siapa? Di depan. Pergi. Siapa? Anda siapa? Anda siapa? Jaga di sini. Tenang kak, jangan diinin kak. Ini semakin kita emosi, semakin kepancing. Iya. Energinya. Iya. Biarin aja. Iya, biarin aja, jangan. Biar aja, biar dia yang capek, biar dia yang capek. Biarin. Jangan. Apa-apa. Awas. Oke. Kang, ini aman gak, Kang? Udah. Hah? Yuk. Kita pergi. Yuk. Ini di setiap titik. Itu tangan aman gak? Hah? Kan? Berdarah. Kan berdarah. Enggak. Aman gak? Kemarin. Ini harinya. Itu samping. Dalam tanda baru, ini tanda baru. Aman. Aman. Udah, bentuk itu. Udah. Balik aja. Balik aja. Hah? Itu? Udah. Ya. Ini kita balik aja nih. Ya. Baik ya. Udah enggak kondusif nih kan. Yang di sini baik, yang di situ enggak. Tadi kita kan mau masuk ke dalam situ. Duluan. Balik. Balik ke mobil. Santan. Enggak. Awas, Kang. Awas, ada laba-laba itu. Kenapa? Kenapa, Kang? Kang Muslim gak ditutup? Udah. Muntah darah. Hah? Hei! Berdarah! Jangan di ini. Berdarah loh. Tolong, jangan di ini. Air, mau air ini aku. Ada. Ini. Ken. Mana? Ken. Ada berani. Lu berani enggak emang? Enggak, benar. Oke.